Ini udah mulai kulitnya udah mulai bagus. Mulai bagus kelihatan enak juga. Iya. Masih separuh badan yang belum mau menjelak kulitnya. Belakang ya. Iya. Iya. Dari mulai batas. Kalau dari depan udah bagus sudah. Oke, bagus. Batas kaki depan ke belakang itu belum mau menjelak. Masih nampak tulang nih. Sama kayaknya kaki depan ke depan enggak oke lah. Ya, gimana kita akan trial dapat sapi-sapi kurus. Ada mantri Lukman. Harus. Saya bilang gak usah takut-takut nih sapi-sapi kita sendiri kok. Mau disuntik-suntik saja. Lama-lama kalian jadi ahli. Jadi setengah dipaksa gini biar dia mau minum ya. Ayo. Ini triknya. Kalau ngasih udah cacing ini triknya. Masuk sini. Kalau nggak dipaksa gitu dia nggak masuk. Jadi walaupun tidak ada keluhnya dengan diikat begini aman Kang ya. Jadi tidak harus berkeluh juga. Nah ini monelnya guys, tapi rokoknya enggak, rokoknya buat yang ini aja. Buat yang ngasih monel. Ini buat cacingnya. Ini monil. Oke. Sapi juga tahu aja bahwa ini tidak disakiti ya loh. Yang mau diobatin. Iya, dia adalah obatnya. Ada yang baru nanti nih, guys. Nih, aku tunjukin ya. Tuh, lihat. Jadi nanti kita ada ini catatan-pencatatan semua. Ini buat catatan sapi masing-masing. Pinnya udah datang juga, tinggal dipasang. Jadi nanti di sini kita kasih nama, nomor berapa, tanggal datang, tanggalnya berapa, ada beratnya berapa, di sini kita tulis semua untuk sapi itu. Aman Kang, bagus nih, rata. Ini Kang Tokek yang lain bertugas masangi nameplate-nya nih. Jadi tiap-tiap depan sapi dia punya satu nameplate. Kita pasang semua nameplate-nya. Rata, rapi, bagus. Subur, kehilangan bapaknya Subur. Ah, di sini juga nih. Tuh, nanti nameplate-nya kita pasang semua pada ujung sana. Jadi nanti di depan sapi ini ada nameplate, di lehernya ada pinnya, ada nomornya. Jadi ada terangan jelas, jadi kalau
korban, ada pembeli datang sini, dia langsung bisa lihat ini berat berapa, harga berapa, semua udah tertulis di sini. Jadi tidak terlalu banyak yang dipertanyakan lagi. Semua informasi kita tulis. Ini ada lagi yang kita masih kasih obat lagi. Ini dia malah nunggu sudah itu ya. Terus. Ayo, buka mulutnya. Ya, masuk. Oke. Tuh, udah masuk mulutnya. Tuh kan. Enggak dia apa-apa. Ini guys, keadaan kita sapi hari ini diobatin monel. Sambil kita review sedikit. Ya besok lah ya. Ini sudah cukup waktu 6 menit. Besok saya bikinkan videonya lagi. Oke.